Kita akan lanjutkan ke tutorial yang ketiga. Yang pertama, kita petik senar 3 tanpa ditekan. Los. Terus senar 2 ditekan di kolom 1. Dipetik. Terus senar 2 ditekan di kolom 3. Bunyinya gini ya. Setelah itu senar 1 tanpa ditekan dipetik. Terus senar 1 dipetik di kolom 1. Setelah itu senar 1 di kolom 3 dan senar 5 di kolom 3 dan tebang. Nah, bunyinya jadi gini. Setelah itu kan senar 2 di kolom 1 kita petik. Setelah itu kita petik lagi senar 1, kita tekan di kolom 3. Setelah itu tekan di kolom 1. Setelah itu dilepas ya, dipetik lagi jadi bunyinya gini. Terus tekan senar 2 di kolom 3. Terus tekan senar 2 di kolom 1. Terus tekan lagi senar 2 di kolom 3 kembali seperti tadi. Terus kunci E minor. Senar 5 dan senar 1 nya dipetikkan. Senar 2 dipetik tanpa ditekan. Jadi bunyinya gini. Terus senar 2 ditekanlah, dipetik lagi 2 kali tanpa ditekan. Setelah itu petik senar 2 di kolom 3. Ini ditekan ya, senar 2 nya. Setelah itu ditekan di kolom 1. Dipetik lagi tanpa ditekan. Terus petik senar 3 tanpa ditekan. Terus kunci F. Tekan senar 4 dan 3. Terus masih dikunci F. Petik senar 2. Terus senar 2 dipetik tanpa ditekan.
sini. Ya, kunci F nya. Kunci F. Tekan senar 4 dan 3. Terus tekan lagi senar 3 nya 2 kali. Terus tekan senar 1. Ditekan di kolom 1. Ditekan 2 kali. Terus senar 1 dilepas. Dipetik 1 kali. Terus ditekan lagi. Terus tekan senar 6 dan senar 2 di kolom 3. Ya. Seperti itu.